أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. Malam ni buat kali yang pertama boleh jadi kita bersua. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebetulan dalam tempoh PKP inilah ya, walaupun Melaka tak PKP, tapi oleh kerana kira Malaysia inilah sedang PKP, jadi kebanyakan masa saya berada di Melaka ya. Biasanya kuliah-kuliah saya itu di sekitar Kuala Lumpur, di Selangor dan Nilai, tapi oleh kerana PKP ini di sana surau-surau masjid-masjid pun tutup, jadi saya ya, menetaplah di Melaka kerana memandangkan Sabtu Ahad pun bertugas di Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. Jadi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat kita berjumpa pada malam ni. Mudah-mudahan majlis ilmu yang kita hadiri ini menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana para ulama banyak menyebutkan tentang kelebihan ilmu. Bahkan ada di antara para ulama yang membandingkan di antara ilmu dengan harta. Betapa jauhnya beza di antara kedua-duanya. Kerana ilmu itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, yang mahalnya. Bila kita dapat satu ilmu, maka dia akan mendorong kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tahu tentang satu-satu perkara itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada ganjarannya. Ilmu yang kita dengar, ilmu yang kita dapat, dia akan push kita. Dia akan dorong kita, dia akan tarik kita datang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat duduk dalam majlis ilmu, dan saya ada maklumkan kepada tuan pengerusi surau bahawa apa yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan buat diri saya sendiri juga adalah himpunan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalun yasir. Amalun yasir, amalan yang ringan, amalan yang mudah, amalan yang sedikit tetapi wa ajrun kabir, tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengajar kepada kita. Ada amalan yang ringan-ringan saja, mudah-mudah saja, tapi kita tak buat. Kita tak melakukannya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, boleh jadi kerana kita tak tahu. Boleh jadi kerana kita tak tahu. Kita tahu amalan itu tapi kita tak tahu ganjarannya. Sehingga kan oleh kerana kita tidak tahu tentang ganjaran itu, maka kita pun ambil tahu sambil lewa saja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, insya-Allah lah sepanjang tempoh yang saya dapatlah sama-sama berkongsi di sini, insya-Allah saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, mudah-mudahan saya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah dapat amalkan amalan ini. Nah, jadi itu yang insya-Allah kita niat. Ada dua perkara lah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Malam ni kita nak belajar insya-Allah tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita belajar dengan niat yang ikhlas dan kita ikhlas untuk melakukannya. Kerana satu-satu amalan itu hanya diterima kalau kita melakukannya dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan belajar hadis-hadis ini juga kerana apa? Kerana kita nak mengamalkan apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak amalan sebenarnya, tapi amalan yang paling afdal, amalan yang paling utama, amalan yang dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan, yang diajarkan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berniat insya-Allah apa yang kita lakukan ini pertama ikhlas kerana Allah. Yang dua yang kita belajar ini kita lakukannya sesuai dengan cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mulakan dahululah tentang satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai mukaddimah kita pada hari ini, kita ambil berkat daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda ada dua nikmat yang menyebabkan ramai manusia itu tertipu, ya, yang membuatkan ramai manusia itu lalai. Apakah dua nikmat itu? Yang pertama adalah nikmat sihat, nikmat sihat, dan yang kedua adalah nikmat masa yang lapang. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian ya, ya Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita ya, COVID-19 ini sampaikan kita masa bulan 3 bulan 4 tak boleh keluar, tak boleh keluar daripada rumah, banyak masa kita habis dekat rumah. Kadang-kadang kita kena muhasabah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Masa kita sibuk kerja, kita memandu pergi kerja, kita balik kerja lambat kan. Bila dikatakan jomlah pergi mengaji, jomlah pergi surau, jomlah belajar ilmu, jom-jom. Sibuk, sibuk, sibuk. Tapi bila kita kat rumah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tak boleh nak pergi kerja pun, sibuk juga. Tak baca Quran juga, tak belajar juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, inilah di antara maksud yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahawa manusia itu tertipu dengan masa dia, dengan kesihatan dia. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam galakkan kepada kita untuk gunakan seluruh tenaga kita, seluruh kesihatan kita, seluruh masa yang kita ada, masa lapang yang kita ada untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bukanlah bererti kita langsung tak bekerja. Kita bekerja juga, tapi kalau bekerja dengan niat kita dapat pendapatan, kemudian kita infak di jalan Allah, kita bagi nafkah kepada keluarga kita, kita mudahkan urusan orang lain, kita keluarkan duit untuk bayar zakat, maka kerja kita ibadah, kerja kita dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, daripada hadis itu kita berharap dua nikmat yang Allah bagi pada kita jangan sia-siakan. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Kalau hilang nikmat sihat, boleh ibadah lagi ke? Susah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dah memang terlantar di atas katil hospital, boleh nak sibuk-sibuk ibadah ke? Susah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita boleh bergerak, boleh berjalan, boleh berlari, boleh datang surau, boleh datang masjid, gunakan sihat ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan rugikannya. Jangan rugikannya. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, masa lapang kita. Masa lapang kita. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita ada banyak masa lapang. Cuma boleh jadi saja tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita yang tak perasan. Sebagai contoh yang mudah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau kita kerjalah dekat Melaka ke, kat MITC ke, Alu Gajah ke, dalam pemanduan kita ataupun kita bawa motosikal kita, 15 minit, 20 minit. Ada satu tazkirah, seorang alim dia buat satu tazkirah. Tajuk tazkirah dia, kenapa kamu diam? Itu saja tazkirah dia. Kenapa kamu diam? Contohnya masa kamu tengah tunggu bas, kalau kat KL semasa kamu tunggu LRT, semasa kamu tunggu komuter, kenapa kamu diam? Ataupun dalam erti kata kita tak dah diam saja. Kenapa kamu sibuk dengan telefon kamu, kamu sibuk dengan Facebook, kamu sibuk dengan... Kenapa kamu diam?
Kenapa kamu tak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala waktu tu? Kenapa kamu tak baca Al-Ikhlas 3 kali je waktu tu? 3 kali saja. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai surah Al-Ikhlas, innaha ta'dilu thuluthal Quran. Sesungguhnya membaca Al-Ikhlas itu 1 kali bersamaan dengan 1/3 daripada Al-Quran. Bayangkan kalau kamu baca 3 kali, berapa pahala yang Allah bagi? Allah bagi pahala kepada kamu, Allah bagi pahala kepada kita seperti membaca keseluruhan Al-Quran. Kenapa yang 3 kali pun kamu tak boleh baca? Oh. Kenapa kamu diam? Kenapa masa kamu bawa motor kamu diam? Kenapa masa kamu berhenti di traffic light merah kamu diam? Ya. Banyaklah tuan-tuan rumah, soal tazkirah dia pendek saja 1 minit 2 minit, tapi tazkirah dia kenapa kamu diam waktu ni? Ibu-ibu yang memasak, ya, kenapa diam? Ya, ibu-ibu yang menyidai baju, kenapa diam? Kerana tuan-tuan abang dirahmati Allah, waktu-waktu tu sebenarnya dia bukanlah waktu yang kita nak sidai baju, kena fokus tu. Tak boleh sebut benda lain. Kalau tak sengitlah baju tu, jatuhlah. Tak. Kita boleh cakap perkara-perkara yang ringan tuan-tuan abang dirahmati Allah. Sebagaimana satu contoh, tuan-tuan abang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani alal lisan. Ada 2 kalimah, ringan saja. Ringan, apa maksud ringan? Senang saja nak sebut. Senang saja nak sebut. Nak sebut senang, nak hafal senang. Nanti kita test tuan-tuan abang dirahmati Allah, dapat hafal ke tak dapat hafal. Kan? Kalimatani khafifatani ala lisan. Kata Rasulullah, ada 2 kalimah tu ringan sangat pada lidah, mudah kita nak sebut. Tapi kata baginda sallallahu alaihi wasallam, thaqilatani fil mizan. Dia bila ditimbang di atas mizan akan jadi berat sangat. Ya? 2 kalimah tu saja. Tapi bila diletak atas mizan, penimbang amalan pada hari akhir, jadi berat tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Nanti saya akan cerita tentang mizan tu. Jadi berat. Kemudian kata baginda, habibatani ilar rahman. Sangat disukai oleh Allah. Sangat dicintai oleh Allah. Kita bila menyebutnya, sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah 2 kalimah itu? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Kita test. Saya baca tuan-tuan abang dirahmati Allah, cuba ikut. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Sekali lagi, subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Masya-Allah, semua boleh ikut kan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ringan saja. Mudah saja. Tapi bila ditimbang di atas mizan. Mizan tu besar mana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, wallahu alam. Mizan tu sangat-sangat besar. Mizan ni dia seperti dacing lah tuan-tuan abang dirahmati Allah, dia alat penimbang. Ada sebelah kiri dan ada sebelah kanan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Qari'ah. Kita nak dengar dulu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, fa amman thaqulat mawazinuh, ya, thaqulat, kalimah thaqula. Ada dalam hadis tadi. Kalimatani khafifatani alal lisan, thaqila. Thaqila, thaqil ni berat. Thaqilatani fil mizan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinuh. Amalan baik dia bila ditimbang di atas mizan berat. Fahuwa fi aishatir radiyah. Dia di dalam kehidupan yang diredai oleh Allah. Allah redha dia. Allah masukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab amalan dia berat bila ditimbang di atas mizan. Baik, tuan-tuan abang dirahmati Allah, hadis tadi thaqilatani. 2 kalimah tadi bila kita sebut, walaupun kita sebut 3 kali saja tadi, insya-Allah amalan kita bila ditimbang di atas mizan akan jadi berat.
Cuma kita nak tahu, tuan-tuan bang dirahmati Allah, besar mana mizan itu, wallahu alam. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya diletakkan langit dan bumi, diletakkan langit dan bumi di atas piring, di atas mizan sebelah tu, masih luas lagi tuan-tuan bang dirahmati Allah. Apa yang kita nak apa yang kita boleh letak atas tu tuan-tuan bang dirahmati Allah? Kalaulah kan, kalau dacing ni dia ada dua piring, satu piring tu kalau diletak langit dan bumi, luas lagi tuan-tuan bang dirahmati Allah. Agak-agak apa yang kita nak letak? Kalau kita tak ada amalan soleh, macam mana kita nak gerakkan mizan tu supaya dia jadi berat? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, ajar kepada kita bahawa ada amalan walaupun mizan sebesar-besar itu, kalau kamu buat ini, kamu buat itu, maka dia akan jadi berat. Bila amalan soleh jadi berat, kamu masuk syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam galakkan kita banyak-banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak kali sebut. Ya, kalau kita mungkin tak, kita nak sidai baju subhanallah bihamdi subhanallah lazim, macam terkekuk-kekuk sikit, tak apa. Sebut alhamdulillah saja. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kerana apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah itu saja memenuhi mizan tu. Ya. Yeah. Nampak tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Ya. Sedangkan subhanallah dan alhamdulillah, bila kita ucapkan, dia memenuhi langit dan bumi. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebelum saya bacakan hadis-hadis lagi kan, kita, saya nak datangkan dulu ya pengenalan ya tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sebut dalam banyak-banyak nama Allah, Ar-Rahman, yang maha pemurah, Ar-Rahim, yang maha mengasihani, yang maha penyayang, Allah sangat sayang pada kita. Kita baca Asma'ul Husna, kita akan dapati nama-nama Allah, contohnya Mannan. Ya Mannan. Oh, Ya Mannan. Mannan ini tuan-tuan abang dirahmati Allah, artinya maha pemberi. Allah subhanahu wa ta'ala maha pemberi. Allah bagi, bagi, bagi. Di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, Wahhab. Ya Wahhab. Apa maksud Wahhab? Wahhab ni bererti kalau kita doa, Rabbana hablana. Ya Allah, kurniakanlah buat kami. Wahhab ini maksudnya Allah maha pemberi kurniaan. Para ulama menyebutkan erti Wahhab itu, Allah memberi kepada kita tanpa kita minta. Berapa banyak tuan-tuan abang dirahmati Allah, ikhlas, jujur dalam hati. Berapa hari ini kita, ya Allah, hari ini, ya Allah, bagi saya sihat hari ini, ya Allah, bagi saya rezeki hari ini, ya Allah, mudahkan urusan saya hari ini, ya Allah. Berapa ramai di antara kita yang betul-betul minta kepada Allah, dan berapa ramai yang di antara kita tak minta kepada Allah, tapi Allah bagi makan cukup pada kita, Allah bagi minum cukup pada kita, Allah bagi rezeki cukup pada kita. Ah, Ya Wahhab, Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kepada kita tanpa kita minta. Ah. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, Ya Razzaq, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemberi rezeki, bagi sihat pada kita, bagi kuat pada kita, bagi taufik dan hidayah kepada kita. Kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian disebutkan Ya Syakur. Ya Syakur, maksudnya Ya Syakur ini, Allah subhanahu wa ta'ala maha pemberi balasan. Ya. Patutnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, logiknya, kalau kita bagi seringgit, Allah bagilah semula seringgit kepada kita. Tapi kalau kita infak sesuatu ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, seringgit yang kita bagi, Allah pulang kita seringgit ke? Allah pulang kita satu ke? Tak, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kerana Allah maha pemberi balasan. Allah bagi balasan, Allah tak bagi yang setimpal. Allah bagi lebih. Allah bagi lebih. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan. Misalan. Orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, berapa? Tak kira berapa. RM10, RM5, RM1, 50 sen, 10, tak kira. Asalkan kamu infak kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan perumpamaan ibarat ia satu biji benih. Kama thali habbah, yang kamu infak tu seperti satu biji benih. Tapi bukan benih yang biasa. Tapi Allah jadikan benih itu benih yang luar biasa. Ambatat sab'a sanabil. Daripada benih, daripada apa yang kamu infak, benih itu keluarkan 7 tangkai. Kemudian pada setiap tangkai ada berapa tuan-tuan abang dirahmati Allah? 100. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Fi kulli, pada setiap, fi kulli sumbulatin, pada setiap tangkai itu, mi'atu habbah, 100 biji yang lain. Oh. Tuan-tuan abang dirahmati Allah, kalau setakat tu yang kita pernah dengar, saya nak kongsi dengan tuan-tuan abang dirahmati Allah. Kalaulah setakat tu yang kita tahu kan, satu yang kita bagi, Allah pulang dengan 700 kali ganda. Ya, kerana ada 7 tangkai. Setiap tangkai itu ada 100. 100 darab 7 tangkai, 700. Itu, tuan-tuan abu bang dirahmati Allah, adalah minimum. Minimum yang Allah bagi pada kita. Sebab itu, dalam ayat itu, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Wallahu yudha'if. Yudha'ifu liman yasha. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ekstrakan lagi. Allah tambahkan lagi. Allah gandakan lagi. Liman yasha. Kepada sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Taala mahu bagi. Boleh jadi Allah tak gandakan 700, Allah bagi 7000 kali ganda. Allah bagi 70000 kali ganda. Allah bagi 700000 kali ganda. Allah Maha Syakur, Maha memberi balasan kepada orang yang melakukan kebaikan. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang kita kena kenal tentang Allah Subhanahu Wa Taala, Mannan, Wahab, Razzaq, Syakur. Banyak nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, Rahman, Rahim. Semua nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan betapa Allah sayang pada kita dan Allah nak bagi ganjaran yang besar kepada kita di atas setiap amalan-amalan saleh yang kita lakukan itu ikhlas, menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kitab yang berada dekat saya ni dia nipis saja ya. Tak sampai 100 muka surat pun. Kalau kita baca saja hadis tu, sehari dah habis dah. Cuma bila kita belajar ni adalah sedikit huraian ya, adalah sedikit ajakan kan, ya, adalah sedikit motivasi untuk sama-sama kita melakukannya insya-Allah. Baik. Jadi oleh kerana kita dah tahu Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemberi balasan yang baik kepada kita, maka sekarang tibalah masanya untuk kita lakukannya. Tinggal buatlah saja tuan-tuan abang dirahmati Allah. Ya, sebab tu setiap kali saya nasihatkan diri saya lah dan tuan-tuan abang dirahmati Allah, setiap kali kita datang ke majlis ilmu, niat sungguh-sungguh saya nak belajar sesuatu daripada majlis ni. Kalau saya boleh belajar daripada awal sampai habis semua, saya nak amalkan, itu lagi bagus. Tetapi kita kena niat yang saya nak belajar, sekurang-kurangnya saya nak belajar sesuatu daripada majlis ilmu ini. Supaya apa tuan-tuan abang dirahmati Allah? Supaya jangan niat kita tu duduk je lah, dengar je lah. Alang-alang dah nak isyak tu, tunggulah kejap kan, dengar. Maksudnya dengar je lah, dengar tak? Tuan-tuan abang dirahmati Allah, kita kena berniat, saya nak belajar sesuatu. Dan dalam banyak-banyak amalan tadi, kalau subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, tak apa. Kita ada apa tadi? Alhamdulillah. Kalau alhamdulillah pun susah, ada subhanallah. Kalau subhanallah pun susah, ada infak tadi. Dia banyak amalan kita boleh lakukan tuan-tuan abang dirahmati Allah. Tinggal lagi kita kena buat. Tinggal lagi kita kena gerak. Itu saja. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Malam ni oleh kerana kita pun dalam majlis ilmu yang pertama, saya ajaklah tuan-tuan abang dirahmati Allah untuk dengar hadis yang pertama. Ya. Hadis yang pertama ni tuan-tuan abang dirahmati Allah adalah berkenaan menuntut ilmu. Ya. Suka saya nak bagi tahu tuan-tuan abang dirahmati Allah, kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah datang maghrib dan balik selepas isyak nanti, jangan niat kita macam alang-alang tu malas nak balik, duduklah je. Tak. Niat kita nak belajar ilmu, walaupun tuan-tuan abang dirahmati Allah tak ada kuliah maghrib, kita duduk dalam majlis tadarus Al-Quran, tadarus tu pun belajar juga. Pun dikira sebagai belajar juga. Okay. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Pendek saja tuan-tuan abang dirahmati Allah hadis ni, ringkas saja. Baginda bersabda, "Man salaka tariqan," barang siapa yang menempuh satu jalan. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan. Walaupun istilah tu mudah saja, kita semua ni dah tempuh dah jalan dia, tapi banyak cabaran dia tuan-tuan abang bang dirahmati Allah. Ya. Masa kita nak keluar maghrib tadi, tiba-tiba nampak iklan sebentar lagi pukul 7 drama. Kata Allah. Dahlah pelakon favorite kita pula. Tapi oleh kerana kita ingat lawangan azan, ada kuliah mak. Tak apa, tinggal. Ya. Dulu-dulu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, susah. Dulu ada drama-drama yang hebat-hebat kan. Orang sanggup tu tak pergi surau, tak pergi kerja, nak tengok yang satu jam punya cerita. Lepas tu dia keluar pergi balik lah, pergi kerja. Sebab dulu tak ada yang recorder tu kan. Sekarang ni tak apalah, rekod dulu, nanti esok malam yang karang, nanti balik baru tengok. Senang. Tapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah yang payahnya nak keluar tu. Ya. Dan kadang-kadang kalau tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada pasar malam. Dah lama PKP, tiba-tiba ada pasar malam. Kita pun macam-macam nak beli. Orang yang dapat, yang berjaya tembus daripada rumahnya sampai ke surau, itu luar biasa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Itu luar biasa. Orang yang kerja, hari ni hari kerja kan, dia keluar kerja pukul 7, nak punch in pukul 8, balik pukul 5 sampai rumah pukul 6. Penat 9 jam tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, 10 jam dah. 10 jam dia penat. Tapi ajaib tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dia balik rumah kejap 6 sampai 7, sejam je. Dia sempat minum, dia sempat mandi, dia sempat solat, dia sempat apa? Ketujuh dia datang rumah Allah. Tu luar biasa. Tu luar biasa. Ya, kalau tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kalau kita tengoklah energi kita, malam ni dah penat dah, rehat je, tak payah keluar lagi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Tapi yang luar biasa, macam mana dia boleh kerja 8.5 tadi, maghrib dia ada kat sini. Itu taufik daripada Allah, itu hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak bagi tahu yang tembus ni, dia banyak lagi cabaran kan. Kita pasal sampai kat rumah, jom kita pergi Tesco, jom ayah kita pergi pizza, jom kita pergi, banyak kita nak beli. Tapi Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita. Dapat kita tu man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan. Tapi untuk apa? Yaltamisu fihi ilman. Dia keluar daripada rumah, dia menuju ke surau. Dia nak dapatkan satu ilmu. Dia nak belajar lah, dia nak belajar. Ya. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, hanya gara-gara amalan dia tu. Hanya gara-gara dia keluar daripada rumah, dia pergi ke surau, dia solat fardu maghrib berjemaah, dia duduk dalam majlis ilmu, dia belajar sesuatu, sahalallahu lahu. Allah mudahkan dia. Allah mudahkan dia. Apa yang Allah mudahkan? Tariqan ilal jannah. Jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nampak kan? Kita bila nampak yang biasa kita nampak dekat luar sana kan, nampaklah budak-budak sekolah tahfiz ni. Ya, nampak budak sekolah tahfiz, masya-Allah kan, dengan jubahnya, dengan kopiahnya, dengan mengajinya, masya-Allah budak-budak ni ke akhirat nanti mesti senang masuk syurga. Ya, kita nampak sebab apa? Sebab kita nampak dia menuntut ilmu, dia baca Al-Quran. Tuan-tuan abang dirahmati Allah, yang kita kata dia nanti mudah masuk syurga, dia banyak pahat, kita boleh dapat ke? Kita boleh dapat juga.
kita pun boleh dapat juga dengan syarat istiqamah. Hari-hari datang rumah Allah Subhanahu Wa Taala, hari-hari duduk dalam majlis ilmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam janjikan orang yang dia menempuh jalan untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan mudahkan jalan untuk dia ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya pun tak sempatlah nak borak dengan jawatankuasa surau kan, ya, malam-malam bila yang free kan. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalaulah memang 7 hari tu full, hari-hari ada kuliah, hari-hari kita datang, hari-hari kita datang tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nanti saya nak bagi tahu bahawa bila kita dah niat macam tu, sebenarnya package dia datang banyak sekali. Banyak package-package syurga Allah datang sekali. Ya, contoh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis-hadis yang saya sebutkan semua dekat dalam sini, cuma saya skip-skip. Seseorang yang keluar daripada rumah dia, keluar daripada rumah, tak kisah jalan kaki ke, naik motor ke, naik kereta ke, naik apa sekalipun, setiap langkahnya, satu langkah itu Allah bagi pahala kepada dia. Dengan langkah itu juga Allah ampunkan dosa dia. Dengan langkah yang satu itu juga Allah tinggikan darajat dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baru satu langkah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Rumah kita satu langkah aja ke? Tak, ya. Berlangkah-langkah, pahala, 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 darajat, darajat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sebenarnya yang kita keluar tadi nak menuntut ilmu, tapi package dia datang sekali. Package pahala dari Allah, package pengampunan daripada Allah, package tinggi darajat dalam syurga, dia datang sekali. Tapi tujuan kita satu saja. Tujuan kita nak menuntut ilmu, kita nak belajar, nak duduk dalam majlis ilmu. Jadi kalau hari-hari ada, hari-hari kita datang. Kemudian tuan-tuan bang dirahmati Allah, saya skip, ya. Bila kita lepas solat fardu, lepas solat fardu, yang solat fardu tu jangan ceritalah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Solat fardu berjemaah itu 27 kali ganda berbanding solat sendirian. Itu sebenarnya dah datang sekali, walaupun niat kita sebenarnya saya nak dengar kuliah maghrib. Itu satu saja. Tapi pahala solat maghrib, solat di awal waktu dia datang sekali. Solat berjemaah pahalanya datang sekali. Solat di rumah Allah pahalanya datang sekali. Dia sekali datang. Kuna tuan-tuan abang dirahmati Allah, kalau kita baca ayatul kursi selepas solat fardu, apa janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang dia setiap kali selepas solat fardu dia membaca ayatul kursi. Ayatul kursi ni surah Al-Baqarah ayat 255. Istiqamah, solat je, habis solat kemudian dia istighfar, ya? Kemudian dia baca ayatul kursi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia dengan apa? Dia dengan syurga tiada halangan. Bukan dialah tuan-tuan abang dirahmati Allah, kita. Kita, saya, tuan-tuan abang dirahmati Allah, dengan syurga Allah tak ada halangan kecuali satu saja, iaitu kematian kita. Kematian kita yang sekarang ni membatasi kita dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi selepas kita menempuh kematian itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kita syurga Allah. Cuma bila mana kita berada di alam barzakh, kita akan ditempatkan dalam raudhatun min riyadil jannah, di dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang telah mendahului kita, ibu ayah atau nenek yang telah meninggal dunia, pergi terlebih dahulu daripada kita, mereka yang beriman, bertakwa kepada Allah, sedang menikmati keindahan, kemewahan dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bagi tahu apa yang best kat dunia ni, ya? Apalah yang best kat dunia, kita cakaplah hotel ni, makan sedap. Tak terlawan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, yang di alam barzah tu jauh lebih hebat daripada kita. Kita dengan pakaian kita, dengan jam kita, dengan handphone kita, dengan emas kita, dengan, oh, best lah. Mereka tu lebih best daripada kita bila mana mereka dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ya,
Itu baru nak bagi tahu, baru baca ayatul kursi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perasan tak bila mana kita datang solat jemaah ni, apa yang mudah? Antara yang mudah bila kita solat jemaah ni, wirid mudah. Wirid lepas solat jadi mudah. Sebab apa? Kita imam baca, kita pun ikut je lah, ya? Tapi kalau kita solat sorang-sorang kat rumah, kadang-kadang tuan-tuan bang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullah, tangan ni dah simbai, assalamualaikum warahmatullah, terus istighfar tak ada, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tak ada, subhanallah tak, ayatul kursi tak ada, doa tak ada. Tapi kalau dekat rumah Allah, macam imam tak boleh, tak bangun, kita tak boleh nak bangun. Imam subhanallah, kita subhanallah, terikut saja, kan? Jadi bila mana kita solat jemaah, tapi tak sampai lagi yang kita nak belajar ilmu, tak sampai lagi tu. Tapi dia datang sekali, dia package dia datang tu, berduyun duduk semua sekali, pahala, pahala, pahala. Kemudian tuan-tuan abang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila mana seseorang tu dia dah solat fardu, kemudian dia pun baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian jumlahnya 99 kan? Digenapkan dengan satu kali lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah hapuskan dosa-dosanya, walaupun apa? Sebanyak buih di lautan. Tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, buih di lautan memang banyak. Kita nampak kat pantai kita pun banyak. Tapi ada tempat dekat bumi ni tuan-tuan abang dirahmati Allah, ya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan buih di tepi pantai itu memang buih saja. Sepenuh-penuhnya buih saja. Jalan tu atas buih. Ya. Sekarang mudah saja tengok YouTube, dah jumpa dah tuan-tuan abang dirahmati Allah. Itulah sebanyak mana buih di lautan, tak ada mesin, tak ada teknologi boleh clear berapa banyak buih di lautan. Tapi apa Allah offer kepada kita? Semua dosa kamu dihapuskan walaupun sebanyak buih di lautan. Kemudian tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tapi para ulama menyebutkan dosa-dosa yang disebutkan itu adalah dosa-dosa yang kecil sahaja. Kerana dosa-dosa yang besar, dia perlu kepada taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian ni tak sampai lagi majlis ilmu ni tuan-tuan abang dirahmati Allah, belum kuliah, tak start kuliah maghrib lagi. Ha. Kemudian kita lepas dah habis, imam dah doa, kita pun doa jugalah. Lepas tu kita pun solat sunat rawatib, solat sunat ba'diyah. Tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendirikan ya 12 rakaat nafilah solat sunat sehari, maka Allah binakan baginya mahligai dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah binakan baginya mahligai, istana dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 12 rakaat ni banyak perbahasan. Antara yang standard yang disebutkan, yang disepakati oleh para ulama, apa dia? Yang pertama tuan-tuan abang dirahmati Allah, qabliyah subuh. Kemudian qabliyah 2 rakaat lah, qabliyah subuh 2 rakaat. Kita nak genapkan 12 rakaat ni. Qabliyah subuh 2 rakaat, qabliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, qabliyah asar 2 rakaat, ba'diyah maghrib macam tadi 2 rakaat, ba'diyah isyak 2 rakaat, 12 rakaat. Dapat apa? Istana dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Guru saya kata apa? Tuan-tuan abang dirahmati Allah, mungkin kita saya nampak rasa saya semua pengalaman, kita semua pengalaman insya-Allah. Jangan kata kita nak tunggu rumah kita siap dekat dunia ni. Ya. Yeah. Kita ada dua perkara nak bagi tahu tuan-tuan abang dirahmati Allah. Kita ni nak beli rumah, ya, yeah, kalau penjawat awam lah, penjawat awam ke ataupun swasta ke tuan-tuan abang dirahmati Allah, biasa-biasalah, yang biasa-biasa. Ya, yeah, kalau rumah taman lah, kalau rumah kampung tu mungkin kita buat sendiri ke macam mana. Tapi kalau rumah taman lah, biasa kalau kita buat loan pun agak-agak berapa tahun tuan-tuan abang dirahmati Allah loan tu? Ya. Yeah. 35 tahun. Kereta tu je pun dah 9 tahun kita ikat tuan-tuan abang dirahmati Allah.
Kereta yang kita beli itu pun kita ikat 9 tahun. Kalau rumah berapa? 35 tahun. Besar mana rumah kita? Besar mana rumah kita, tuan-tuan abang dirahmati Allah? Ada yang 20 kali 70, ada 30, 80. Tak kisahlah berapa tu kan. Besar mana je, tuan-tuan abang dirahmati Allah? Besar mananya? Nak bayar tu berapa tahun? 35 tahun. Kalaulah kita beli masa umur kita 40 tahun contohlah, kan? Contohlah, tapi bank tetap bagi 35 tahun, kan? Kita dah pencen 20 tahun, ada lagi 15 tahun lagi kena bayar. Tak tahu hidup lagi ke tak lepas tu. Tapi nak bagi tahu, itulah dia aset kalau nak beli kat dunia. Tapi kalau istana, istana dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, berapa modal dia? 12 rakaat saja, tuan-tuan abang dirahmati Allah. Taib. Untuk 2 rakaat ba'diyah tadi berapa minit, tuan-tuan abang dirahmati Allah? Untuk ba'diyah maghrib untuk 2 rakaat tu berapa minit? 2-3 minit saja. Untuk 2 minit tambahlah kita buat genapkanlah supaya nak senang kira kan, ya? Kalau tak 3 minit kan kena darab pula berapa, kan? Kalau kita buatlah 2 rakaat tu 2 minit. Kalau 12 rakaat 12 minit, kan? Yang kita luangkan. Tapi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pada kita? Apa yang Allah nak bagi balasan kepada kita? Masya-Allah, mahligai ni, istana dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat luas. Sangat-sangat mahal, tak mampu kita nak bayar, tuan-tuan abang dirahmati Allah, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagikan itu untuk kita. Berapa yang kita kena peruntukkan tu yang kita kena fikir, tuan-tuan abang dirahmati Allah, kan? Yang kita katakan saya tak ada masa lapang lah, tuan-tuan abang dirahmati, saya sibuk lah. Baik, kita sibuk ni, tuan-tuan abang dirahmati Allah. Kalau yang kita kalau nak kata yang qabliyah, ba'diyah, qabliyah, ba'diyah tadi berapa minit? Baru 12 minit, takkanlah 12 minit pun tak boleh nak luangkan, ya. Dalam satu hadis yang lain, tuan-tuan abang dirahmati Allah, siapa yang dia boleh kumpulkan sehari ataupun siangnya, siang dia saja, malam dia lain, siangnya saja 1000 pahala dan 1000 pengampunan dosa, siapa boleh buat? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita sebut subhanallahi wa bihamdi 100 kali. Oh, mudah saja kan, tuan-tuan abang dirahmati Allah. Berapa ramai di antara kita yang kata, jomlah kita baca Al-Quran. Kata tak sempatlah baca Al-Quran. Tuan-tuan abang dirahmati Allah, kalau satu muka surat Al-Quran itu, satu muka surat Al-Quran itu, ya, satu muka surat lah, dia ada 15 baris saja. Dia ada 15 baris saja. Satu baris itu, tuan-tuan abang dirahmati Allah, satu baris dalam Al-Quran tu kira-kira ada 30 hingga 40 huruf. Satu baris tu, satu baris tu saja ada 30 hingga 40 huruf. Kemudian kita baca daripada atas sampai bawah, kan? Kalau contohlah 30 daraplah dengan 15, dia ada 33, 35, jadi dia lebih-lebih sikit. Kalau kita kira 30 dulu darab dengan 15 baris, jumlahnya 450, ya? Tapi bila kita dah campur 33, 34, kita genapkanlah 500, 500 huruf. Satu huruf yang kita baca berapa pahala, tuan-tuan abang dirahmati Allah? 10 hasanah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyr amsalia." Barang siapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah, daripada Al-Quran, baginya satu pahala. Dan satu pahala itu digandakan 10 kali ganda. Oh. Jadi 500 huruf tu darab dengan 10 pahala, 5000 pahala Allah nak bagi pada kita. Soalnya, yang 5000 pahala tu berapa minit? Berapa minit? Oh. Bacaan semuka ni, tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, standard bagi bacaan yang sederhana, tartil, sederhana, laju, tak laju sangat. Macam orang solat dalam solat maghrib, solat isya. Satu muka surat itu 3 minit saja. 3 minit saja dengan 5000 pahala. Ya. Yeah? Kalau kita tak apa, saya baca lambat Ustaz, saya tak apa. Kalau bukan 3 minit, kita up 5 minit. Ya. Yeah? 5 minit dengan 5000 pahala. Dia kata, Ustaz, saya merangkak-rangkak. Tak apalah 10 minit. Ya. Yeah? Satu muka tu 10 minit. 10 modal 10 minit dengan 5000 pahala. Cuma 5000 tu dalam bentuk pahala saja. Kalau lah 5000 tu dalam bentuk ringgit, tuan-tuan abang dirahmati Allah, rasa tak berhenti baca Quran. Ya, 10 minit je 5000. Ah.
Tapi tuan-tuan abang dirahmati Allah, tidak selayaknya kita membandingkan pahala dengan ringgit. Kerana apa tuan-tuan abang dirahmati Allah? Jangan cerita 5,000 pahala. Tak payah cerita 500 pahala. Tak payah cerita 50 pahala. Tak payah sebut 5 pahala. Sebut 1 pahala saja. Ataupun kalau tak nak 1 pahala, separuh pahala tuan-tuan abang dirahmati Allah. Separuh pahala tu saja di akhirat nilai dia lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Bukan 5,000, satu saja. Satu saja pahala. Bukan yang 5 minit kita baca Quran semuka surat yang dengan 5,000. Tak, bukan 5,000. Satu pahala saja kalau nak dibandingkan dengan dunia, dia lebih bernilai, lagi mahal, lebih special daripada dunia dan seisi. Kalau satu, bayangkan kalau 5,000 bagaimana. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu yang saya nak anjurkan tuan-tuan abang dirahmati Allah kan. Akhirnya bila kita dah sebut-sebut semua tadi, sampailah kita kepada majlis ilmu ya. Tapi tengok berapa banyak pahala yang kita dah bawa tadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, hanya gara-gara dengan satu niat saja. Bahkan saya nak akhirilah satu dengan satu hadis lagi tuan-tuan abang dirahmati Allah, ataupun dua lah ya. Bila kita dah selesai ni tuan-tuan abang dirahmati Allah, dan sebenarnya kita dah masuk dah waktu insya', jadi kita akan solat insya-Allah. Jangan ada yang balik pula, rugi sekali tuan-tuan abang dirahmati Allah. Dah dengan kuliah sampai isyak, lepas tu azan isyak dia balik pula. Contoh kan, kita lepas ni akan solat insya-Allah solat fardu isyak secara berjemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendirikan solat fardu isyak secara berjemaah, dituliskan baginya pahala berqiyamul lain separuh malam. Tapi apa tuan-tuan abang dirahmati Allah ya, separuh malam tu kira kalau malam tu dalam 10 jam, 5 jam lah kita kira. 5 jam ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita baca Al-Quran pun 5 minit pun kata dah ngantuk dah ustaz, dah penat dah ustaz. Ah, ni 5 jam punya pahala. Bukan 5 minit punya pahala, bukan 10 minit punya pahala, bukan satu muka surat bacaan Al-Quran, tapi ini 5 jam punya pahala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tuliskan untuk kita. Walaupun kita sedang berehat, walaupun kita sedang makan, walaupun kita pahala dituliskan untuk kita. Ya. Tapi tuan-tuan abang dirahmati Allah, saya nak cerita yang kemuncaknya, kemuncaknya adalah kalau hari Sabtu dan Ahad ada kuliah subuh. Tu jangan ceritalah tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkanlah malam ni macam malam Jumaat, malam Sabtu, ataupun Sabtu malam Ahad, malam ni lah. Esok tuan-tuan abang dirahmati Allah, niat kita satu, niat kita nak dengar kuliah subuh. Kita datang-datang saja azan subuh, sebelum iqamah kita sempatlah dua rakaat qabliyah subuh. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat qabliyah subuh itu saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Belum solat fardu subuh lagi. Kita kemudian bila iqamah kita pun solat fardu subuh secara berjemaah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendirikan solat fardu isyak secara berjemaah, kemudian solat fardu subuh secara berjemaah, dituliskan baginya pahala berqiyamul lain sepanjang malam, seluruh malam. Malam tadi tidur, Allah kira ibadah. Kemudian tuan-tuan abang dirahmati Allah, saya ringkaskan, kita istighfar, kita menuntasbih, kita menuntahmid, kita berdoa, semua dah selesai. Kemudian tuan-tuan abang dirahmati Allah, kita duduklah dalam majlis ilmu kan? Duduklah dalam kuliah subuh. Kalau perasan tuan-tuan abang dirahmati Allah, kuliah subuh ni ustaz-ustaz kebanyakan dia akan lajakkan sikit. Waktu syuruk, contoh pukul 7.5 minit, dia akan habis 7.20. Dia akan habis 7.30. Dia akan lajak. Ada sebab tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendirikan solat fardu subuh secara berjemaah, itu syarat nombor satu lah, solat fardu subuh secara berjemaah di rumah Allah. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, lepas solat fardu subuh tu, dia pun kekal sehinggalah matahari naik. Ya, sehinggalah matahari naik. Dah waktu syuruk tu 10-15 minit lepas tu, ya. Kemudian tuan-tuan abang dirahmati Allah, dalam tempoh lepas solat fardu subuh sampailah waktu matahari naik itu, dia berzikir kepada Allah. Sama dia baca Al-Quran ke, dia bertasbih ke, dia duduk dalam majlis ilmu ke. Kemudian bila matahari dah naik, kemudian dia pun mendirikan solat isyrak ataupun solat sunat duha, dua rakaat saja. Nanti yang kalau 4 rakaat dapat apa lain. Dia buat 2 rakaat saja.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baginya pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Haji dan umrah yang sempurna. Untuk haji saja berapa kita belanja? Untuk haji saja berapa banyak kudrat kita keluarkan? Untuk haji saja berapa masa kita habiskan? Tapi Allah Subhanahu wa taala ya syakur, yang maha pemberi balasan kepada ibadah kita. Masya-Allah, solat fardu subuh, duduk dalam masjid, dalam surau, dengar kuliah agama sampai matahari naik, solat sunat isyrak 2 rakaat ataupun solat sunat duha 2 rakaat, pahala bagi kamu haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Ha. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya gara-gara niat satu saja nak datang kuliah subuh. Bayangkan berapa banyak sekali package pahala tu Allah Subhanahu wa taala nak bagi kepada kita. Satu je kita nak fikir, berapa banyak masa sebenarnya kita kena habiskan? Berapa banyak sebenarnya modal yang kita perlukan? Tak banyak kan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, boleh jadi sejam, sejam setengah saja. Tapi pahala yang Allah nak bagi kepada kita itu sejam dan sejam setengah juga ke? Tak. Yang malam saja 10 jam pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukadimah kan, untuk saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disiplinkan saki baki masa yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita. Ya. Kalau bukan sekarang, bila lagi? Kalau bukan sekarang kita nak disiplinkan hari-hari ibadah, hari-hari jaga solat, hari-hari bertasbih, bila lagi? Kita nak letak target bila? Kalau kita letak target lah, kalau bagi macam yang masih muda, yang target nak pencen, confirm ke kita sampai pencen? Confirm ke umur kita akan sampai? Tak confirm tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Jadi kalau bukan sekarang, bila lagi? Mudah saja, disiplinkan diri kita, datang rumah Allah Subhanahu wa taala kan, surau yang selesa, ada aircon, ada kapet yang empuk, masya-Allah, tempat yang selesa, datang rumah Allah Subhanahu wa taala, ya, datang ke majlis ilmu, ya, dia tak panas kena berpeluh-peluh, ya, tak ada, alhamdulillah, ya, kipas ada, aircon, tempat selesa, masya-Allah, dekat dengan rumah kita, datang, datang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Disiplinkan saki baki masa yang Allah bagi kepada kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak minta yang susah-susah kepada kita. Angkat senjata, angkat pedang, angkat perisai, pakai baju, tak. Cuba kuatkan diri kita, datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah, itulah untuk kali pertama pertemuan kita, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nak buka sesi ke? Untuk yang kali pertama ni nak ada soal jawab juga ke? Tak adalah kot ya. Ada ke? Tak ada kan? Kalau tak ada saya ada soalan. Itu yang takut tu. Minggu depan insya-Allah tak ramai kan. Kata ustaz soal orang pula. Datang sini dia tanya orang pula. Tak, tuan-tuan abang dirahmati Allah ya. Jadi mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan kepada kita. Minta terus doa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita gagahlah sebenarnya, istilah dia gagah. Gagahkan diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, gagahkan diri untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, kerana rumah Allah ni lubuk ibadah. Dia lubuk ibadah, ya. Dia banyak terhimpunnya pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ada soalan ya. Isyrak ya. Okey. Tuan-tuan abang dirahmati Allah, nanti kalau ada kesempatan saya akan bahaskanlah tentang istilah isyrak ni. Sebenarnya dalam mazhab kita, isyrak dengan duha tu dia adalah salat yang sama, cuma nama yang berbeza. Cuma adalah huraian-huraian yang lebih mendalam ya. Jadi waktu yang dah membolehkan kita untuk melulaikan solat sunat isyrak ataupun duha selepas waktu syuruk itu, seminimumnya sebagian para ulama kata 12 minit. Kalau contohnya, kalau 7-5 minit waktu syuruk, 7-17 kita dah boleh buat solat sunat isyraq ataupun duha. Ya, itu kalau yang minimum lah sebagian para ulama. Ya, ada yang menyebutkan 15 minit,
Ada yang menyebutkan 30 minit. Berbeza-beza pandangan para ulama. Kenapa? Daripada sudut nak confirmkan bahawa dah melepasi waktu haram. Sebagaimana qiyas yang mudah lah, kalau kita nak buat perbandingan yang mudah, kita biasa dengar waktu imsak. Kan? Imsak ni berapa minit sebelum subuh? 10 minit. Sebenarnya waktu imsak tu kita boleh makan lagi ke? Boleh. Boleh minum lagi ke? Jadi imsak tu untuk apa? Untuk kita hati-hati, jangan dah termasuk waktu subuh pula. Jadi kita dah ada 10 minit, kita macam dah reserve lah. Maksudnya dah waktu imsak tu kita pun dah selesai minum dah. Walaupun belum masuk subuh lagi, tapi kita dah selesailah makan kita. Kita pun dah basuh tangan. Macam itulah juga dengan waktu syuruk tu. Ada yang 12 minit, ada yang 5 minit. Tu supaya kita reservekan masa yang matahari tu dah betul-betul naik dan telah melepasi waktu yang haram untuk solat. Wallahu a'lam. Jadi kalau pandangan yang saya dapati tu, yang minimum tu 12 minit. Adapun kalau kita dengar ustaz-ustaz lain sebut 15 minit, ada yang kata 30 minit, tu semua adalah pandangan-pandangan yang betul dan boleh diterima. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah, yang silap daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun daripada Allah dan saya mohon kemaafan daripada tuan-tuan abang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah kita boleh jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Kita akan bacakan lagi beberapa hadis. Ya, beberapa hadis yang boleh kita ambil sebagai iktibar dan kita boleh jadikan sebagai amalan harian kita insya-Allah. Kita disiplin walaupun sikit-sikit dulu. Walaupun sikit-sikit dulu, contohnya hari ini kita ambil lah subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, tengah berjalan, tengah rehat, tengah bawa kereta, lampu merah, sebut saja subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, ya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis kita juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا.